Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini aku mau ajak kalian shopping online lagi. Teman-teman, kita jalan kaki ya ke supermarket. Arahnya deket banget sih dari rumah. Teman-teman, aku ketemu dompet. Mungkin orang sini enggak ya? Hai. Hai. I found wallet. There, but I don't know the owner. I worry one of your staff. Is it a meal? Can you check? Yeah, can you check? Yeah. Because it's complete documents, I just worry. Yeah. These are very important, you know. Oh, student, I think. Student? Yeah. Nah, teman-teman, aku nemuin dompet ya. Ini aku harus balikin. Kelihatannya student ya, anak murid gitu, anak dompetnya kosong, nggak ada uangnya, tapi dokumennya itu important banget. Saya harus balikin, tapi harus kontak ke Bank Erlennya ini. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita ya. Kita udah sampai ya teman-teman, sekarang kita cari. Wah, trolinya kosong. Ada dog yang parkir. Tungguin ownernya. Nah, ini dia. Trolinya dingin banget. Kita beli jamur ya. Ini harganya 57. Jamurnya koriander 2 ya. Ini turun harga dari 1 pan menjadi 31. Dan aku beli thyme juga, harganya sama. Kita beli daun bawang, harganya 40. Kita beli 2 kali ya. Kita beli daun selada. Dan kita beli selari besar. Yang satu 46, yang satu 42 ini teman-teman. Yang ini 42, yang ini 46. Harganya 48 ini teman-teman. Tomat cherry 48 pence. Kita beli pepper isi 3, harganya 92. Bawang merah di sini tuh besar-besar kayak gini nih. Harganya 75 ini. Kita beli ini. Kita beli bawang bombay juga. Harganya 75. Harganya 1.85. Kita beli cabe satunya 50 nih teman-teman. Kita beli brokoli 2, satunya 50. Jadi satu paket ini kita dapat 2 ya, 50. Kita beli satu, harganya 18.
kita beli terong. Terong buatan sini. Harganya 69. Hari ini aku ketiban rezeki, teman-teman. Kentang yang 7,5 kg aku hanya bayar. Kita hanya bayar 1,75, teman-teman. Reduce ya. Dahsyat banget kan, dari 4,5 diturunin lagi jadi 2, diturunin lagi segini, 7,5 kilo. Wow, aku beli 3 kantong nih, banyak banget kan. Kita beli cili cabai rawit 47, dan yang merahnya ini kita beli 1, harganya 50. Ini 1 kilo, 1 kilo harganya 43, dibandingkan kita beli 1,5 kilo harganya 30. Aku suka makan ini, Brussels sprout. Harganya 69. Harganya 69. Hello? Yes. Yes. Okay. I'll keep it my trolley first to the services and I go out. Okay. I keep my trolley to the services, lady. Teman-teman, orang yang punya dompet sudah ngambil tadi. Terus aku dikasih 50 pound sekitar 1 juta. Aku nggak mau banget. Karena memang aku purely mau nolong dia, karena kartunya itu ada kartu militer, ada bank, driving license, semuanya, teman-teman. Jadi aku bilang sama dia, nanti kita belanjain aja apa, nanti buat ini, buat apa, buat namanya dia juga. Kita beli butter harganya 155. Kita beli milk yang besar, harganya 120. Sekarang kita beli double cream, harganya 199, sama ya dengan di Scotland. Trolley aku udah penuh banget nih. Kita beli yogurt, satunya 85. Kita beli Italian herbs juga nih. Harganya 45. Udah banyak banget kita beli. Kita beli beras mati yang besar aja nih sekalian. Ini berapa liter ya? Oh, di 1 kg. Yang ini 500. Diskon nih. Lebih murah 10.000. 150 ini satunya. Kita beli ini ya, teman-teman. Beras mati 1 pound 50 pence. Kita beli garam, satunya 27 pence ini garamnya. Kita beli oregano dan basil, satu kemasan ini harganya 65, teman-teman. 65 pence. Terus aku perlu ini juga, apa? Olive oil. Di sini banyak olive oil, teman-teman. Belum punya deh di rumah. Kemarin beli olive oil enggak ya? Tapi ada yang lebih murah nih. Satunya 175. Teman-teman, kita beli mix spice ya. Ini sama aja seperti garam masala ya, 5 spice jadi 1. Ini harganya murah, 84 pence. Tapi aku mau beli ini juga. Green vinegar, white vinegar, satunya 85. Jadi 84, ini 85. Kita beli cinnamon stick juga, harganya 59 ya. Kita beli cumin juga, harganya 59.
aku ya. Ini kita beli paprika, harganya 59 juga. Kita beli Italian herbs juga nih teman-teman, harganya 45. Udah banyak banget kita beli. Nah ini harga-harganya ya teman-teman, yang tadi aku bilang 59, ini harga-harganya 59, 84, 59. Kita beli tomato sauce, harganya 42 pen. Yang brown sauce-nya harganya 45 teman-teman. Kita beli dressing salad, satunya 75. Kita beli Worcester 76. Beli jagung manis yang kalengan ya, satunya 35. Gak ada kemasan kecilnya, jadi kita beli ini ya. Kita beli telur ya teman-teman, satunya ini 15 biji. Ini satunya 1 pound 18 pence. Troli aku udah kepenuhan ini teman-teman. Kacang-kacangan. Ada kacang yang mix. Nah, kita beli kacang yang mix. Kita beli kacang mix ya. Harganya 1,99, hampir 2 pounds. Tapi nggak apa-apa, daripada beli yang satuan lebih mahal. Ada kasunat yang siap untuk dimakan, harganya 75 pence. Kemilan-kemilan crackers. Metal cheese. Ini satunya 1 pound. 1 pound. Nah, ini juga, ini kalau nggak di diskon harganya 30.000. Tapi hari ini 20.000 teman-teman, 1 pound. Udah penuh banget troli. Jadi kita cobain yang ini, yang meco cheese, yang ini yang pot. Yang ini teman-teman, jalapeno. Ini pedesnya minta ampun. Jadi kalau makan ini diingetin katanya harus share. Kalau enggak nanti perutnya sakit. Harganya ini tadinya berapa ya? Sekarang satunya 125, jadi sekitar 25.000. Jadi dari harga 45.000 jadi 25.000. Pedes banget ya. Berat, trolinya udah keberatan. Aduh, aduh, aduh. Udah keberatan banget ini trolinya, teman-teman. Biskuit ya. Harganya kita mulai dari 35 pence. Jadi aku ambilin aja ya semua nih. Ini 47, yang ini berapa tadi ini? Ini 35, ini 47. Terus berapa lagi nih, 35. Kita ambilin semua aja. Ini 45. Aduh, banyak banget nih aku belanja. Banyak banget aku belanjanya. Mana lagi? Karena kalau bujang udah mulai sekolah, aku harus nimbun makanan kecil. Kasihan dia kalau telat masak, kelaperan. Nah ini 45 teman-teman. Nah ini coklat, isinya enak banget. Ini yang mungkin harganya 55 ya. Aduh, udah penuh banget. Nah lagi ya. Kayaknya petugasnya tahu deh, aku tuh udah 2 jam nih di sini. Habis di sini baru tahu nih teman-teman. Baru tahu. Meraba-raba tempat ini di mana, tempat itu di mana. Aku nggak ketemu terigu nih. Ini kayaknya kemasannya baru ya. Kan biasanya gini loh. Nah, biasanya gini. Tapi sama-sama silver spoon. Sama-sama silver spoon mereknya.
tapi beda kemasan. Ini harganya 65 pence. Enuh. Dua-dua. Aku jatuh. Ada roti diskon. Karena sudah sore, jadi di diskon 10. 10 kan. Kelihatan udah kekubur sama barang-barang yang aku belanja. Kacamatanya kegedean. Terigu kayaknya ada di belakang aku deh. Ini nggak kelihatan ya muka aku sama kalian. Mahal banget loh di sini. Tepung rotinya di sini biasanya di bawah 9.000 kan ya kalau di tempat yang lama. Ini harganya 1.40. 1.40 berarti sekitar 28.000. Kacau nih. Tapi ada yang murah juga sih di bawah. Tapi bukan untuk roti, untuk makanan biasa. Jadi aku harus tetap beli ini satu. Gak tahu nih naroknya di mana lagi. Penuh banget. Nih, beli self-rising ya. Ini bagus untuk bikin pancake. Nah ini udah nggak ada tempat juga. Aduh, mana nih tempatnya? Udah nggak muat. Brujul ini. Aku beli juga tepung yang biasa 45. Yang tadi surprising juga 45. Udah ketumpuk-tumpuk nih, gimana ya? Masih banyak yang mau aku beli loh. Kita beli lemon. Lemon ini harganya 39. Jadi kalau kalian nggak punya jeruk nipis yang fresh, kalian boleh pakai ini karena ini juga bagus. Ini bukannya chemistry ya, ini ori. Semuanya sih aku udah dapat ya. Ya udah deh. Nanti kita bisa balik lagi. Minyak sayur juga. Aduh. Minyak sayur. Aduh. My trolley heavy. Oke, okay, here. Nah, ini ada cowok ganteng di belakang aku ya. Okay. Cowok gantengnya udah pergi sana, teman. Karena dia tahu. Nenek-nenek belanja. Ya. Sunflower. Bedanya 2.000. Jadi kalau kalian ya goreng ayam, kalau kalian minyaknya dicampur, ini enak banget teman-teman. Enak, makanya kalau Kentucky itu dia ada 4 minyak goreng yang dijadikan satu, wanginya tuh beda. Ada hal yang lupa teman-teman, cream cheese. Cream cheese. Padahal barang yang sering dibeli ya, gampang di mata, tapi kok... Duduk. Aku bikin. Hi, help me please again. A cream cheese. Yes. Oh, aduh. Trolinya udah berat banget. Yeah. Oh, yes. Ini lagi diskon nih, teman-teman. Ini enak banget kan? Original Philadelphia dan expirednya juga masih tahun 2022 di bulan Mei. Karena kita selalu bikin cream cheese. Ya cheesecake gitu, jadi kebetulan dia bilang gini, 3 untuk 3 pounds, jadi kalau beli 1 itu harganya sekitar 40.000, tapi kalau beli 3 sekaligus, satunya cuma 20.000. Nah, mendingan kita beli 3 dong, beli 3 ya, Philadelphia mau, dan dia stoknya masih banyak sih kalau besok mau balik lagi. Tapi aku taruhnya di mana ini? Oke, taruh sini ya. Ada bayam juga, beli lagi ini. Padahal tadi bilangnya mau pulang, tapi akhirnya beli. Ketemu yang itu. Sekarang kita pulang ya, sudah banyak banget nih barang-barangnya. Aku belum beli juga yang non-food.
berarti besok harus balik deh. Cari sayuran yang dibekukan tapi yang campuran ya teman-teman. Jadi ada carrotnya, ada buncis, ada kacang polong. Troli aku udah keberatan, aku bawanya. Susah-susah. Bentar ya. Heboh banget deh. Dia tuh. Ini dia. Stable-nya satunya 90. Nah ini bagus banget untuk kalau kita emergency, karena si Bujang tuh suka nasi goreng dan mie goreng. Oops. Oh, thank you so much. Good job. Yeah, shopping 1 week is full trolley. Ini buat makan pagi si Jujang sama susu, makanya aku beli 2 liter karena udah mulai sekolah kan. Jadi ini aku beli ini crunchy nut. Oke teman-teman, sekarang kita ke kasir. Tapi sebelum ke kasir, daripada aku nunggu di luar, mendingan aku telepon Dadi sekarang ya. Halo, are you at home? Halo, yes, can you pick up at Asda Bali Place? Oke, okay, thank you. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita pulang ya. Aku nanti balik lagi aja untuk yang non-food. Karena nih trolinya udah kepenuhan. Banyak banget, teman-teman. Aku shoppingnya hari ini kalap. Udah dapet diskon semua, dapet. Oke teman-teman, makasih banyak kalian udah ngikutin shopping online aku. Semoga shopping dan informasinya berguna dengan kalian ya. Oke, bye, thank you.